Namo Sabtu tanggal 23 Juli tahun 2022. DPP Partai Gerindra bekerja sama dengan dokter keliling, Partai Gerindra melaksanakan kegiatan hitanan massal di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Untuk Kabupaten Tasikmalaya, kegiatan ini dilaksanakan di Mespemda Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah dalam rangka memperingati Hari Anak. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan anak yang berasal dari 10 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dan dibuka langsung oleh anggota DPR RI Dapil Jabar Si Haji Subarna. Nampak hadir dalam kegiatan anggota DPRD Partai Gerindra Kap Tasikmalaya, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Haji Subarna menyampaikan bahwa hitanan massal ini merupakan kegiatan DPP Partai Gerindra, seluruh operasional pelaksanaannya dibiayai oleh Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo adiknya Pak Prabowo Subianto. Haji Subarna juga menambahkan selain kegiatan hitanan massal, ada rangkaian kegiatan lain yaitu doa bersama dan deklarasi Prabowo Presiden yang akan dilaksanakan di Pantai Cipatujah, Tasikmalaya. Hari ini berkenaan dengan Hari Anak Nasional, kebetulan pada saat hari ini. Tetapi ini juga dilakukan oleh DPP Gerindra bersama dokter keliling yang dibayar oleh Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo, adiknya Prabowo Subianto. Dan hal ini juga disetujui oleh Bapak Prabowo untuk kegiatan seperti ini. Dilakukan seluruh di Indonesia, bukan hanya di Kabupaten Tasik. Dan kebetulan hari ini di Kabupaten Tasikmalaya yang diadakan di Kecamatan Cipatujah, yaitu Desa Sindangkerta. Rangkaian kegiatan berjalan dengan antusias masyarakat sangat tinggi. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan mulai jam 7 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Reporter Hatta Jaya Wardana, Jubir TV melaporkan.